Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi syidarin amin. Wa misalu ta'allam wa hiya allati bi makna i'lam, dan misal ta'allam ya itu yang dengan makna i'lam. Kauluhu berkatanya ta'allam syifa'an nafsi qahra aduwi'a faballig bilutfin fit ta'ayyuli wal makri. Belajarlah olehmu atau ketahui olehmu akan obat hati yang mengalahkan musuhnya, maka maksimalkan olehmu dengan secara lembut di dalam melancarkan siasat dan tipu daya. Contoh kita adalah ta'alam syifa'an nafsi. Jadi syifa'an nafsi kohro, maful awal syifa'an maful sani kohro. Wahazihi musulu, wahazihi musulu. Ini musulu bacanya kenapa? Karena hazihi, hazihi mubtada, maka mubtadanya perempuan, maka khobarnya mesti perempuan. Khobar mubtadanya perempuan, khobarnya mesti perempuan. Bagaimana sup perempuannya dijamain? Jadi musulu, wahazihi musulu, gitu. Enggak boleh wahazihi misalu, enggak boleh. Wahazi mislu, enggak boleh. Lagi ketahuan misalu enggak mungkin, enggak ada alifnya. Mislu juga bisa juga, tapi enggak bisa karena apa? Karena mubtadanya muannas, perempuan, hazihi. Jadi dia mesti musulu jamak. Wahazihi musulul af'ali. Begitu. Ad-dalati. Alal yaqini. Dan bermula ini yaitu misal-misal fiil-fiil yang menunjuki atas yakin. Wa misalul dalati ala ruj'ani, dan bermula misal yang menunjuki atas mengunggulkan, mengungguli kauluka, yaitu perkataan engkau khiltu zaidan akhoka, aku menduga Zaid saudara engkau. Aku kira Zaid itu saudara engkau. Waqad tustamalu khala, dan kadang digunakan akan lafaz khala lil yakini, bagi yakin. Kakauli seperti perkataannya da'anil gawani ammahunna wa khiltuni li lisnya liyasmun fala ud'a bihi wa wa awwalu. Ya. Para penyanyi itu, para penyanyi perempuan itu, kita artikan secara langsung aja. Para penyanyi itu, ya. Jadi para penyanyi perempuan itu memanggilku sebagai paman. Da'anil gawani ammahunna, paman mereka. Sedangkan aku merasa, ya, wakhiltuni, sedangkan aku merasa yakin bahwa aku mempunyai nama, ya. Tetapi itu tidak disebutkan, padahal lebih utama. Fala ud'a bihi wa huwa awwalu, padahal itu lebih utama. Sebenarnya awwalu pertama, maksudnya utama. Contoh kita, ya wakhiltuni, ya, wakhiltuni wa zonantu zaidan sahibaka, dan aku sangka Zaid teman sahabat engkau. Waqad tastamalu yaqini, dan kadang digunakan dia untuk yakin. Ka qauli ta'ala seperti firman Ta'ala wa zannu alla ma ja'a minallahi illa ilaihi, mereka menyangka bahwa tidak ada tempat berlindung daripada Allah kecuali kepadanya.
Zannu allama ja'a. Hasibtu Zaidan sahibaka. Aku kira Zaid sahabat engkau. Waktu tastamal yakin kadang digunakan untuk yakin. Bakau li seperti perkataannya hasibtu tuqa wajuda khairat tijaratin rabahan idza mal mar'u asbaha saqila. Aku mengetahui yakin maksudnya aku mengetahui akan takwa dan dermawan ya sebaik-baik dagangan ya, khairat tijaratin robaan lagi keuntungan takwa iza mal mar'u asbaha saqila apabila maknya Zaidah apabila seseorang itu telah meninggal dunia begitu aja terjemahnya apabila orang itu telah meninggal dunia pagi-pagi berat ya, meninggal dunia. Jadi kalau tak contoh kita adalah hasib tu tukok ya, hasib tu tukok tukok maful awal khairah maful san maful san apa tukok namanya isim hasib tu khairah khobarnya ya apa maful awal ya maful awal tukok maful sani khairah. Jadi takwa dermawan orang takwa lalu dermawan ini sebaik-baik dagangan. Takwa itu sebaik-baik dagangan. Jadi kamu ya kita kalau pengen selamat dan beruntung adalah takwa. Kalau pengen selamat beruntung takwa dan dermawan. Takwa imtisalu awamirillah wajitnabu nawa melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Oh, kalau pengen beruntung dan selamat dan beruntung jauhkan laksanakan perintah Allah jauhin larangan Allah laksanakan perintah Allah jauhin larangan Allah berusaha tuh. Jangan apa yang Allah perintahin kerjain. Apa yang Allah larang tinggalin. Ya. Itu bakalan dagangan kita beruntung. Selamat dan beruntung. Dan yang kedua adalah jud dermawan. Jud ini hati yang murah. Dermawan. Dermawan itu dua, ada dermawan harta, ada dermawan ilmu. Ya, ada dermawan harta, ada dermawan ilmu. Harta punya duit dia bagi, ilmu dia punya dibagi. Enggak minta bayaran, bagi aja. Itu dermawan. Jadi kalau mau dermawan ilmu, bagi aja ilmu orang, enggak pakai bayaran. Itu namanya dermawan ilmu. Apalagi dua-duanya, dia ilmu juga dia bagi, harta juga dia bagi. Masya Allah, punya dua dia. Orangnya takwa. Ya. Lalu dermawan. Dermawannya dua-duanya dia. Hartanya dibagiin, ilmunya dibagiin. Enggak pakai bayaran. Subhanallah. Ini orang ya. Orang pilihan Allah Subhanahu wa taala kalau seperti ini. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin. Wa misal za'ama, la misal za'ama kaulu itu perkataannya fa in tazumuni kuntu ajhalu fikum fa inni syaraitul hilma ba'daki bil jahli. Maka jika engkau menyangka aku ya orang yang paling bodoh di antara kamu, maka sesungguhnya aku ya maka sesungguhnya aku mengganti sifat ya sifat hilim setelah engkau dengan kebodohan. Hilim maksudnya penyantun. Maka sesungguhnya aku mengganti, membeli itu mengganti. Orang kalau beli kan mengganti. Maka sesungguhnya aku mengganti akan sifat hilim. Ya.
akan sifat penyantun setelah engkau dengan kebodohan. Contoh kita adalah tazumuni. Wa misalu ada, misal ada kalau perkataannya fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakin nama maula syarikuka fil udmi. Maka janganlah engkau menganggap sebagai teman fala ta'dudil maula syarikaka, janganlah engkau menganggap sebagai teman syarikat engkau di dalam kaya, teman engkau di dalam kaya, bersama engkau dalam kaya. Jangan engkau anggap teman tuh orang yang bersama kita dalam kita kaya. Jadi kalau kita lagi kaya, dia bersama kita. Jangan anggap teman. Walakin namal maula syarikuka fil udmi. Akan tetapi, maula ni, teman syarikat engkau pada tidak ada. Jadi kalau kita lagi susah, dia berteman sama kita. Jangan engkau menganggap sebagai teman yang bersama engkau pada waktu kaya. Akan tetapi teman itu yang bersama engkau pada waktu enggak ada, susah, miskin. Jadi kalau kita lagi kaya, dia gerembengin kita, itu bukan teman kita. Tapi kalau kita lagi susah, dia sertai kita, itu teman kita. Teman kita semua. Jadi teman itu penting juga. Jadi jangan sembarangan pilih teman. Kita lagi sakit, dia datang, dia bantuin kita, dia perhatiin kita, itu teman kita. Kalau kita lagi banyak makanan, dia datang, kucuk, itu apaan tuh? Nanya peminta nih, nanya mananya minta. Itu bukan teman kita. Jadi yang namanya teman, kalau kita lagi susah, dia datang sama kita, bantuin kita, nah itu teman kita. Contoh kita fala ta'dudil maula ta'dud. Wa misalu haja, nah misal haja. Qad kuntu ahju aba amrin akhon siqatan hatta alammat bina yauman mulimmatu. Sungguh aku menduga aba amar saudara terpercaya, akhon siqatan hatta alamat bina yauman mulimatu, sehingga sehingga tertimpa malapetaka dengan kami pada satu hari. Gitu aja terjemahnya, sehingga tertimpa malapetaka kepada kami, sehingga suatu hari tertimpa malapetaka kepada kami. Jadi contoh kita adalah ahju aba amrin. Ahju aba amrin. Wallahu a'lam bishawab. Wa misalu ja'alah.